walaupun wujud ganjaran kuasa penyiasat dan akan pergi ke kawasan kemalangan dan juga mengumpul semua wreckage yang ada untuk kita lihat apa sebenarnya punca berlakunya kemalangan ini. Yang paling penting kita kena dapat cari balik voice cockpit voice recorder yang ada dalam helikopter untuk kita membantu siasatan yang dalam kemalangan ini. Lokasi besok, ya, kita akan masuk ke lokasi awal-awal pagi lagi besok untuk melihat keadaan kemalangan dan juga akan mengunggah baliklah semua serpihan dan pecahan all the helicopter parts. Memang kita hari ini kita dah buat menyiasat banyak juga perkara-perkara helikopter, you know, the helicopter punya airworthiness, helicopter punya record, semualah kita kena siasat daripada keseluruhannya sekali. Kita akan melihat dulu keadaan tempat kemalangan tersebut, ambil gambar dan juga tengok di manakah beradanya sepihan-sepihan tersebut. Kita catlah all pictures. Jadi kita dari situ kita bolehlah membuat penyiasatan lebih lanjut lagi. Dan seterusnya sebagaimana yang Muhammad cakap, kita akan mengambil semua rekod-rekod itu ke tempat yang selamat untuk membuat penyiasatan yang lebih rapi lagi. Dan pihak pembuat pesawat tersebut, helikopter pun telah mengatakan bahawa mereka akan membantu kita lah untuk membuat persiapan yang lebih rapi lagi.